Bersedia jalin komunikasi, Deddy Corbuzier minta Vicky Prasetyo tak libatkan Aska Corbuzier. Dilansir dari pikiranrakyat.com. Presenter Vicky Prasetyo mengaku sudah berkomunikasi dengan Deddy Corbuzier setelah resmi menikahi Karina Utarani. Komunikasi tersebut dijalin Vicky Prasetyo untuk berkonsultasi soal Aska Corbuzier, anak dari Karina Utarani dan Vicky Prasetyo. Hal itu dikarenakan Vicky Prasetyo belum bertemu Aska Corbuzier meski sudah resmi menikahi Karina Utarani. Vicky Prasetyo sebenarnya sangat menghargai apa yang menjadi ranah Karina, apalagi untuk bertemu dengan Aska Corbuzier. Vicky juga paham Aska Corbuzier punya aturan jika orang tuanya memutuskan untuk menikah lagi. Aku tunggu nyamannya dia atau Aska, ini kan areanya Karina. Itu bukan area aku yang harus ayo, ucap Vicky dikutip pikiranrakyat.com dalam kanal YouTube TransTV Official pada Senin 15 Maret 2021. Vicky kemudian menjelaskan telah mengajak Deddy Corbuzier untuk berkonsultasi tentang Aska Corbuzier. Namun lagi-lagi Vicky mendapat sebuah permintaan dari Deddy. Aku sudah sempat komunikasi sama Mas Deddy. Ayo kita bertemu konsultasi, enggak apa-apa. Tapi tolong ya bro, jangan libatkan anak gue. Jadi sudah seperti itu, kita harus hormati, tutur Vicky. Sebelumnya, Karina Utarani mengatakan bahwa ia tidak akan lelah meyakinkan Aska Corbuzier untuk menerima Vicky Prasetyo. Karina mengatakan ia ingin membuktikan kepada Aska bahwa semua pemberitaan negatif tentang Vicky Prasetyo itu tidak benar. Aska mungkin melihat pemberitaan dari Mas Vicky. Enggak akan pernah bosan, aku akan buktiin Mas Vicky tidak seperti orang lain pikirkan, ucap Karina. Seperti diketahui, Karina Utarani dan Vicky Prasetyo melangsungkan pernikahan di The Lodge of Jagorawi, Kabupaten Bogor pada Sabtu 13 Maret 2021. Karina Utarani sempat mencurahkan kesedihannya dan menangis karena momen bahagianya tak dihadiri Aska Corbuzier. Meski begitu, Karina Utarani tetap bahagia karena putra sematawayangnya mengirimkan pesan dan doa melalui sebuah video. Aku hargai keputusannya karena Aska sudah besar. Mama sangat menghargai apapun keputusan Aska, kata Karina.